Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Soeharto di SHT Vintage Car yang bertempat di Lumajang, Jawa Timur. Sobat SHT, kali ini saya menemukan mobil yang unik nih. Gak tahu nih mobilnya, kalau basicnya ini VW Kombi Brazil. Tapi mobilnya pendek nih. Cuman 1, 2, 3 3 meter, jadi lebih mini. Apa ini dipotong? Kalau dari kacanya, ini VW Brazil. Soalnya basic kacanya ini seperti ini, seperti Brasil. Kalau Jerman itu lebih panjang. Dan bagian depannya dia seperti Dakota. Seperti ini. Jadi VW Dakota itu salah satu VW yang mahal banget dan langka sobat. Rupanya seperti ini. Nah ini yang membedakan. Ini kayaknya replika sih. Soalnya dia lebih lurus ke bawah. Kalau VW Dakota itu agak manis gini mobilnya sobat. Cakep juga sih mobil ini ya. Lebih pendek ya. Lampunya nih satunya ada. Lalu lagi kita cari-cari ya, orangnya di mana sih? Barusan saya jalan-jalan ceritanya nemuin VW tapi kondisinya mangkrak dan pendek. Aduh. Interiornya dilihat. Mas Wiki cukup dari depan aja ya. Gak bisa dilihat ya. Ini ada nih setir-setirnya, dalam-dalamnya pasti dah ini berhasil itu. Di kacanya udah banyak. Aduh, coba dah. Apa kira-kira dijual VW ini? Bentuknya unik, lucu ya. VW Kombi yang dominan mobilnya gede, itu diperpendek, depannya udah dimodif seperti Dakota. Aduh, untuk mesinnya kita lihat yuk ada apa enggak. Mesinnya lampu belakangnya ada. VW Kombi ini meskipun gede, mesinnya ada di belakang. Nah ini bukakan dalamnya sobat. Sebelum lihat mesin, lihat bodinya dulu. Nah, bisa dibuka ternyata. Nah, selnya masuk ke sini, jadi lebih aman. Yang selnya manual ya, belum pakai shock yang seperti mobil kekinian tuh. Bempernya masih ada, joknya itu ada tapi bukan orsinilnya sih kayaknya. Lantai-lantainya utuh. Kita lihat mesinnya, kira-kira ada apa tidak. Ada mesinnya sobat ya. Komplit nih. Knalpot knalpot Delco. Karbunya gak ada. Aduh sayang banget nih kalau mobilnya jalan. Lucu banget nih mobilnya. Oke dah, saya mau cari info dulu, kira mungkin mobil ini dijual murah, jadi kita angkut aja. Kalau nggak dijual, ya biarin aja di sini buat penunggu rumah ini mungkin ya. Soalnya rumah ini kosong. Tadi infonya ada VW Kombi gitu aja sih orang-orang. Saya kira masih utuh. Ternyata udah dipotong. Oke sobat, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mungkin sahabat SHT menemukan mobil di pinggir jalan terbengkalai seperti ini dan tidak dirawat, langsung kalian DM ke IG kita SHT Vintage Car. Ikuti ya. Dan juga SHT ada channel TikToknya sama judulnya SHT Vintage Car. Di situ kita menayangkan kegiatan bengkel kita buat hiburan-hiburan dah tentang anak-anak bengkel biar nggak jenuh ngerjakan mesin, ngerjakan bodi. Oke sobat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.